ya, kita lihat harganya dulu karena saya wanita harus lihat-lihat harga. Emang yang cowok nggak pernah lihat harga? Enggak, Pak, semua dimasukin. Emang beda tak mami itu? Beda, ini 10.000. Itu? 9.000. Beda 1.000. Untuk parkir 1.000. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Rivinaldo Channel. Oh iya, ngomong-ngomong bagaimana kabarnya, karena sudah lama kita nggak berjumpa ya guys. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tetap dijaga kesehatannya, dan kita semua juga diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi di video ini mungkin hampir 2 minggu ya teman-teman nggak upload. Ini paling kita bulan paling saking lamanya ya. Enggak ada sih sampai 1 bulan ya. Kita sudah ada di depan supermarket baru yang ada di rumah, tapi gelap itu guys. Yang ada di daerah Rogo Jambi ya. Ya, ini namanya Bares. Ini dekat rumah di area Rogo Jambi, tapi kayaknya ini memang baru buka dan terbesar kayaknya teman-teman. Iya, karena lahannya luas banget. Iya, ya. Sebelumnya kan ada di Genteng, Banyuwangi. Nah, ini buka cabang lagi. Mungkin ini pusatnya tapi ya. Mungkin. Jadi kita mau belanja apa guys? Perlengkapan hari raya, perlengkapan puasa ya teman-teman. Jadi kita mau nyari stok untuk selama bulan puasa. Jadi kan biasanya kan kalau kita itu sudah bulan puasa, kita malaskan keluar ya teman-teman. Jadi kita belanja sebelum hari puasa, sebelum puasa tiba maksudnya gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk, kira-kira apa saja nanti yang akan kita beli. Ikuti terus videonya, come on. Oke, cek suhu dulu teman-teman. Ya. Siap. Woi, luas sekali ya, Mami. Ini perabotan ya, karena aku sudah pernah ke sini. Kita tuh. Iya, dia tuh tiba-tiba ke sini duluan, dan saya baru pertama ini, guys. Nah, ini lengkap ya, selain ada furnitur juga ada, tak, Mami? Ada, furnitur di atas. Oh, furnitur di atas, sana ya, guys. Ini untuk karpet. kita nyari stok anu loh, stok untuk makanan ya teman-teman. Iya. Berarti ini nak ke atas. Oh, ambil apa namanya, troli ini. Masuk itu. Oh, sana mungkin Mami. Oh iya, lewat sinilah. Kan sudah ada palang apa panah itu. Jadi sangat luas sekali ya, teman-teman. Bares ini. Permisi dulu, Mami. Assalamualaikum. Semoga yang kita cari ada ya. Apa? Takutnya ini nanti makanan semua di sini. Tapi Mami belum pernah ke sini, daerah sini. Jadi lengkap ya, jadi satu, ada supermarket, ada furnituran, apa lagi tuh? TV-TV tuh. Toko-toko elektronik juga. Perabotan rumah tangga juga ada. Oh, pokoknya lengkap sekali, guys. Tidak perlu jauh-jauh yang rumahnya Banyuwangi. Tapi di area kota belum ada kayaknya ya. Enggak ada ya? Berarti ini yang terbesar, karena satu toko itu jadi satu, guys. Kalau di satu apa? Satu gedung. Ya, satu gedung. Jadi ada beberapa isi gitu, guys. Sambil ingetin ya, apa yang lupa. Ini sabun. Ya jelas kita butuh sabun ya, teman-teman. Kalau nggak mandi bagaimana? Kemarin, tapi udah habis lah stoknya Mami. Ada sih tinggal 3. Okay, di sini kan banyak keluarga, jadi harus beli. Oh iya, kita habis ini kedatangan tamu, guys. Tamu dari Papua. Tamu dari keluargaku, guys. Ini odol. Pasangannya sikat, tapi sikat gigi kita tuh masih ada, teman-teman. Nggak mungkin setiap hari ganti. Tapi kalau ini jelek.
Emang mami makan ya kalau jelek ya? Enggak, saya. Nah, untuk pengalaman ya teman-teman, kalau beli yang kayak gini deh, yang karet itu mudah jamur. Mudah jamur. Mending beli yang kayak gini. Ah, ini ada mami. Oh, tapi itu jangan. Iya, enggak enak. Enakan gini. Sip, mantap. Udah beli. Bedain warnanya ya. Nanti dia pakai punya ku keseringan. Kalau ku sih sukanya yang penting kelihatan, udah tak ambil, guys. Ini kita pakai risu cair ya guys, karena pakai mesin cuci. Enakan mesin, memang ginian ya. Aku dulu juga sering nyuci pakai ginian meskipun nggak pakai anu mesin cuci. Sunlig. Ya, kita lihat harganya dulu karena saya wanita harus lihat-lihat harga. Emang yang coba enggak pernah lihat harga. Enggak, semua cuma sering. Emang beda tak mamitnya? Beda ini 10.000. Gitu. 9.000. Beda 1.000. Untuk parkir 1.000. Nah, karena sudah kita cari karbol buat di kamar mandi ya. Karbol. Ya kita tadi kayaknya masih ada. Tinggal itu tok. Pengharumnya itu ya. Biar kamar mandi enak, jadi harus dikasih ginian. Ini namanya kue karbol. Iya ta? Ini mami rasa jeruk mami? Iya. Ayo ayo mundur mami sayang mundur. A few moments later. Nah, oke teman-teman, jadi setelah muter-muter, yang intinya hanya dapat segini, guys. Aslinya ini kurang banyak ya, teman-teman. Karena ada beberapa yang kurang gitu ya. Stok itu katanya sih. Iya, tadi kan sudah tanya, ternyata masih ada beberapa yang belum datang di sini, guys. Saking barunya. Tapi enggak apa-apa lah, kita nyari yang lain ya. Sedikit tur ya, cuci mata. Tur di mana? Oh, tur-tur ini masih banyak yang belum selesai nih. Mami nyari ke tempat swalayan yang lain. Berarti kita enggak selesai. Ya enggak lah, yang ngapain tur di baris. Ya lihat-lihat, jadi biar di sana tuh. Lo enggak. Biar semangat kerja. Biar selesai dulu ini. Ini masih banyak yang kurang, guys. Ya udah, yang penting kita sudah dapat segini, tinggal kita nambahin ke swalayan selanjutnya. Tinggal kita ke kasir, guys. Saja ke siang dan malam percaya sabilang kau dengar dan coba paham biar sahanya orang biasa tapi cinta luar biasa sakasi tiada kata jeda.